Selamat pagi semuanya ya. Ini saya ada di TPK Subak, Subak Jawa Tengah ini. Ini Lokjati semua ini. Ini juga pohon jati ini. Tinggi ya. Nah, ini juga ini. Semuanya pohon jati. Ini sudah ditebang, sudah dikasih nomor. Nah, ini ada tebangannya ini. Ini akarnya, ini akarnya diambil. Biasanya untuk apa itu? Untuk meja atau kerajinan akar ini ya, yang bawah ini bonggolnya ini. Nah, ini atasnya dipotong 1 meter. Yang ini yang nomor 2 ya, potongan nomor 2. Besar-besar sekali ini anunya. Diameternya besar. Cuma kalau yang di bawah itu biasanya blimbing anunya ya, nggak bisa bundar. Nah, ini yang nomor 2-nya ya. Potongan yang nomor 2. Semua jati nih. Nah, ini yang nomor 3 ini. Ini biar enggak pecahnya merantak. Ini belum dikasih barcode ya. Belum dikasih barcode kuning-kuning seperti itu. Belum masuk data ini soalnya. Ini juga tadi gandeng sama ini ya. Semakin ke atas penampangnya semakin bulat, bundar gitu ya. Nah, ini 4 meter. Jadi kalau kayu jati ini, pohon jati ini semua bisa digunakan. Mulai dari bawah ya, mulai dari akar ini bisa untuk kerajinan akar ya. Biasanya untuk meja atau ornamen-ornamen lainnya gitu ya. Untuk yang bagian atas biasanya untuk furniture. Untuk furniture itu bagus sekali. Kursi, pintu, kusen. Pakai kayu jati. Untuk daunnya ini bisa digunakan untuk bungkus makanan. Tadi pagi saya di Subak itu ada perempatan tuh,
makan pakai bungkusnya daun jati. Daun jati kan lebar, jadi kayak kayak zaman dulu lah, nggak pakai piring. Nah ini lingkarannya sudah, gobalnya sudah tipis ya, gobalnya sudah tipis, kulitnya sudah ngelupas ini. Kalau di perhutani itu begitu. Luas TPK-nya ini, TPK Subah Jawa Tengah ini luas dan stoknya masih banyak ini, sampai ke ujung sana itu. Ini yang pendek-pendek ini, pendek-pendek ini biasanya untuk apa itu, industri kecil lah biasanya menggunakan ini, yang pendek-pendek. Terus yang kecil-kecil itu ya diameternya. Lengkap ini, ada apa itu alat beratnya juga, jadi lebih mudah ini kalau ada apa itu muat, itu lebih mudah. Jadi apa itu TPK Subah ini lebih lengkap lah peralatannya ini. Jadi itu ada dua itu tadi ya, yang dipotong itu pohonnya itu, satu sama ini, dua ini tebangan, ini tebangan baru. Begitu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya usaha apa itu furniture, khususnya yang menggunakan kayu jati ya, itu gunakan kayu jati dari perhutani. Kalau saran saya, pergunakan kayu jati dari perhutani, karena kayu perhutani ini kualitasnya bagus ya, terus dokumennya lengkap, legal ya, bukan ilegal, ini legal, jadi bisa diekspor juga untuk hasil produksinya. Dan ini kualitasnya bagus, paling bagus itu jati dari perhutani. Jadi teman-teman kalau ada usaha furniture khususnya kayu jati, saran saya mending ngambilnya di perhutani. Kalau jati macam-macam sih, jati itu ada yang jati rakyat, ada yang jati perhutani. Kalau jati rakyat kualitasnya di bawahnya itu, di bawah jati perhutani, gobalnya biasanya tuh besar. Seperti ini ya. Nah, kalau perhutani ini kecil ini, gobalnya kecil. Tapi kalau jati rakyat itu biasanya gobalnya itu masih besar, kulitnya masih ada, ya.
tidak kering gitu loh. Tapi kalau dari perhutani itu kualitasnya terjamin, jatinya jadi tua, jadi coklatnya itu coklatnya coklat tua gitu loh, mateng gitu loh, tidak kayak jati rakyat. Biasanya kalau jati rakyat itu warnanya tuh agak putih, agak puyeh gitu loh. Itu aja teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, tolong di like, tolong di subscribe ya, sehingga kalau saya ada kunjungan ke TPK-TPK lainnya, saya akan sempatkan untuk membuat video untuk teman-teman. Jadi di Jawa Tengah ini, khususnya di Jawa Tengah ya, itu banyak TPK-TPK perhutani. Soalnya di sini jatinya yang terbaik. Mungkin struktur, pengaruh dari struktur tanah ya. Struktur tanah di sini itu berkapur di sini. Jadi kualitas tanaman jatinya itu bagus. Kan masing-masing daerah itu membawa ciri khas sendiri-sendiri, membawa karakteristik sendiri-sendiri. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau yang di Jawa khususnya ini, itu tanaman jatinya lebih bagus. Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.